Oke, kita ke stasiun Pati, guys. Di manakah letaknya? Ayo kita cari, guys. Oke. Ada PT KAI. Oh iya, itu ada patoknya PT KAI. Yuk kita cari, guys. Masuk, guys. Yuk. Itu masih ada relnya, guys. Kayak mirip waktu kita ke stasiun itu ya, Juwana tadi ya, Mas ya. Iya. Beloknya gini gitu kan, belok gitu. Wah, itu guys. Itu stasiunnya, guys. Ada pintu masuknya. Coba kita cari pintu masuknya, guys. Ada bolong yang gak bisa dipakai lagi. Ini ada root ruler atau stum yang sudah lama. Oh, dipakai buat itu, guys. Sepertinya di dalam situ, guys. Oh, ternyata udah dipakai, guys. Kita ini masih ada plang, plakat, papan nama milik aset 4 wilayah 4 kereta api Semarang. Oke, nanti kita ke sana ya, guys. Iya. Kita ke sana nanti. Kita jalan-jalan dulu, cari itu, cari mana ya bekasnya, di mana. Nanti ke sana ya, guys ya. Kita ke sana. Ke sana ada pintu masuknya. Oke. Okay. Masuk. Cekidot, kita nanti jalan-jalan ke sana. Satu. Nah, kamu mencari ternyata tidak ketemu jalan masuknya, guys. Entah dari sisi lain atau dari mana, saya nggak ngerti, soalnya saya mencari-cari dan still tidak ada jalan masuknya, guys. Di stasiun Pati atau di letaknya di Puri di Pati Kota ini ya. Sebenarnya gedungnya masih sih, cuman udah sangat beralih fungsi. Masih kelihatan sedikit atapnya. Sudah sangat beralih fungsi. Banyak dipakai untuk tempat hiburan. Mungkin di sini dulu, di sini ada gudangnya mungkin. Nah, kita nggak kelihatan, guys. Ya, mungkin cuman sedikit-sedikit aja kita reviewnya, guys. Sudah jadi tempat karaoke, guys. Ternyata udah nggak ada ya, Mas ya? Nggak kelihatan ya? Udah dipakai buat tempat hiburan ya, Mas? Kalau kita masuk juga nggak enak kan? Sebenarnya masih lupa sih. Ada loko yang di pasar itu, ada loko. Logo lama ya. Logo set. Yaudah, yuk. Yuk. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ya. Yeah.